イチェノ。Materi strategi pemenangan dan raihan. Lembaga Pemenangan Pemilu LPP DPC PKB Kabupaten Bandung menjelang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang memberikan pendidikan politik kepada ratusan relawan yang tergabung dalam ATEP Rege Center pada Sabtu 10 Juni 2023 kemarin. Tim Strategi Pemenangan ATEP Rege Center Abes Brata menyampaikan, ratusan relawan mendapatkan materi tentang strategi pemenangan untuk mendukung ATEP Suherman sebagai calon legislatif Dapil 7 Kabupaten Bandung pada pemilu 2024 mendatang. ATEP Suherman merupakan calon anggota DPRD Partai PKB yang diusung oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna, merupakan pengusaha sukses berasal dari wilayah Kecamatan Pangalengan. Abes Brata juga meminta kepada ratusan relawan dan pendukung dapat memenangkan ATEP Suherman sampai dengan dilantik menjadi anggota DPRD. Sehingga raihan suara PKB Dapil 7 Kabupaten Bandung tercapai sesuai target kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa. Relawan ATEP Rege Center fokuskan mendukung calon legislatif Partai PKB untuk Dapil 7 ATEP Suherman, calon legislatif DPRD Jawa Barat Humaira Zahrotun Nur, dan calon legislatif DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Materi yang disampaikan saat ini, strategi pemenangan by name, by address. Tidak ada, makanya dibikinlah fakta integritas dari seseorang untuk mendukung calon dari PKB. Itu harus real datanya. Dalam sejarah di Indonesia baru ada orang Jawa Barat jadi ketua fraksi PKB. Pernah ketika kumpul ke seorang Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Nah, Pak Haji Cucun mengemban tugas sebagai pimpinan semua anggota Dewan PKB di Jakarta sudah mau mencapai 5 tahun. PKB Kabupaten Bandung. Channel.